sabar. Nyinak sandi tenaga dalam kabah. Kabalah nama ilmu. Sama dengan aku. Inilah akhir segalanya. Kita tentukan siapa penguasa sejati pasar gemericik. Riku Banteng, ingat, aku tidak pernah kalah dengan kabah. Di pertandingan kita yang pertama, aku bukan dikalahkan dengan kabah. Hanya aku dikalahkan dengan cinta Uria. Ma ini, di pertandingan ma ini, aku akan buktikan. Aku pacak menang segala yang bisa di kabah. Sabar, sabar. Manjan kabah, kabahlah hebat. Kita buktikan, ma ini. Ingat, sabar. Anak buah kabah, ngari bos kabah, ku hantam dengan sekali pukulan. Ma ini terakhir, kabah. Nek tinggal penyakit. Itu bukti Kariko. Kak, ini dia aku nangis, cek. Aku kan buang kain ini.
Makasih banget. Kak, kemana kita ni pergi? Ngapa kau pasang kalau berbatik-batik ni? Kita ni nak inari ko bantengai sapar belagu. Oi kak, kita ni nak nonton jumlah belaga, bukan yasinan. Ilok-ilok dikit lah berbaju tu. Inilah mantan preman mantan lu di tobat. Mudah-mudahan dengan sugesti pakaian kakak lu ini, pacak ngarah kakak ke jalan yang baik yang belum tentu benar. Mana jalan yang baik belum tentu benar tu yang? Kakak memang bukan orang yang baik, tapi tidak ingin menyakiti orang lain. Kenapa ngalir-ngalir? Kata-kata kakak tu membuat jendela hatiku terbuka. Aduh-aduh jendelanya dengar ni, jiku gerobok ke lu? Bantailah aku ngai kata-kata kabar kak. Aku masih kata tetap kagum ngai kabar. Kenapa kanda? Malu dah? Kenapa nak malu kak? Setiap jiwa pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Lo kita berdua kan? Tahu kan, bawa banyak lebih ke kakak tulang gale. Japra, janganlah itu. Tidak, jangan pergi kita. Japra. Sandi tadi kabar kinaan gelisah, apa naik kamu pikirkan? Apa karena kita kehilangan Bik Yanti? Enggak lah, dia lari ke Ngailana. Mungkin iyalah bagi aku lho kan. Bukan itu naik pikirkan. Aku tuh mikirkan, lo mana lah pertarungan saparnya itu? Kan kemarin kabar lah yakin mau sapar tuh menang, jadi kita doa KB, semoga yang betul-betul menang. Ama sekira masih khawatir naik kak sabar, alat itu sebut di mana badan. Kita cari, maka puas apa yang kita ingat. Hanya kita ni dek kewal di mana badan. Kelas anji jiri badan jemu, tidak dapat pun. Kancenya Mang Sapar kan banyak. Kak Subir, Kak Somat, kita hanya bengek di rombongan itu pasti keruan. Pak, kamu nggak tenang nih rabaran itu. Rabaran itu kan cedera. Kak Somat patah kaki, Kak Subir patah kaki. Bapak itu kan Kak Caca. Mama. Aha, aku ada itu. Mak mana kita nanya lagi kuda yang kau bawa tadi kemari? Ai cenut ni, pacak tau maluan lah syok. Ada nung kau bawa tadi tu cenut? Ada nung ku itu panas berdengkang lo ini batik-batik berjalan berdua nak ke mana? Kau laju lah aku eh. Ngapa kau bawa cenut? Nici ijem tua. Dia lemak kau bagi nandung senang, ha? Kalau ku sumpahi kau jadi batu. Itu cerita maling kundang. Ini cerita preman bangun. Kakak, tunggu. Ketemplok kau bawa cendila ni ke? Itulah, kak. Siap jalan, amigo. Panang asli ni. Tunggu. Nak ke mana kamu tu, mak? Kami yang nak sapar belaga. Thank you.
ingat kabar Sapar. Di sawahan inilah kabar dulu kuancur kau. Ini nek kedua kali. Riko, kabar anak kalah masih kini anak sombong. Inilah jurusku nek terakhir Sapar. Seluruh pendekar kalah galu. Jurus Banteng Membelah Matahari. Inilah dia yang kutunggu sandi tadi, Riko. Inilah jurus yang menghancur kakaba. Rencana Mendalo Manduliko. Sandi mereka bertanding nih, aslinya mati Riko. Dek telawan ngai sapa. Seharusnya stopin ini, karena ilmu nining tu digunakan untuk nek baik-baik, untuk balas dendam baik, bukan sampai ke ini. Nining menjoka ilmu kesapar nih untuk bela kebenaran, bukan untuk membunuh. Aku harus bertindak cepat untuk menghindari ini. Ini dendam cintaku yang ngajung aku gila. Kang Sapar, berhenti Kang. Stop Kang. Ini ngenjuk ilmu untuk melak kebenaran, bukan nak ngancur baju. Diam Kang, Riko lancur. Mana Rika Banteng ni lah, berapa dusun kita lalui, dia tak pernah puas ni. Apa mati Rika Banteng ni? Tahu mana lo eh? Kenapa sekejap lagu tu, kalau nyelah itu woy? Riko ngesabar, cek 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 cek. Sapar. Alhamdulillah. Menang. Yes. Dengar apa kamu, Kang? Kakang dia dengar apa? Udah aja, balik, Ben. Di mana? Yuk balik, yuk. Alhamdulillah, kami pacak jualan lagi kita.
saparai semenjak kabang aman ke pasar nih kami dikata lemak jualan aman, barang-barang kami aman. Kapan nak membuka? Kenapa tidak? Atau eh? Kalau ayo ini dosa, itu bikin kami. Ayo, aku sudah ayo. Wah, itu kan bikin kamu. Minta kamu aja, jualan kamu lancar, aja aku aja. Terima kasih banyak ya. Aja deh. Wes sabar, terima kasihnya telah ngasihkan pasar kami, lalu maju jualan. Semoga lancar jualan ini. Ayo, ini udah pulang, masalah udah. Apa harus maluan? Inilah gawe positif. Aku keruan ke mana aku hari kebanting. Tinggal kalah, ini kekerasanku. Gawe kalah, gawe. Makasih banyak Kang Sabar, nang izinkan aku jualan di sini. Aku juga nak hidup lebih baik. Makasih banyak. Nah, Kang Sabar. Nggak tahu kamu nak buku kan? Kak kami buku sekarang nak buku kan? Anu, terima kasih ya kami ucapkan kamu kang. Ma ini pasar aman, kami ini jalan sayur yang gila, jalan buku kan? Nggak tahu kamu kang, pipi ada nih. Alhamdulillah, ama kamu lah lancar jualan. Jadi dia nak ngajak buku bukuan, itu rezeki kamu, rezeki kuat. Aku nak keadaan pak ya pasar aman. Ucap ya? Ayo kang, lajulah. Tadi cakap kue balok ni lah, katanya kue balok lumer Sandi Big Boss ni kue balok paling lemak di pagar alam. Aku penasaran, jadi aku pengen beli ni. Pesan lah, banyak-banyak ya. Cuma Tian lah. Nasi kita bubain, banyak nasi. Wah, dari tadi aku sudah cari. Bapak sutradara. Alhamdulillah ya, sukses ya. Alhamdulillah. Kue balok buatan seorang kameramen TV. Biasa. Nah ini sutradara kita sana-sana. Jadi ini sutradara Preman Bande. Nah ini episode terakhir nih. Mungkin sutradara kita akan ngecek beberapa apa ya, pesan atau tanda ke depan klub apa-apa. Oh yang pakaran channel kira-kira tau Pak sutradara. Baik. Khususnya pada penggemar pagar alam channel Preman Bange, alhamdulillah ini episode yang terakhir Preman Bange. Jadi untuk konten-konten kita berikutnya, kita akan sajikan konten-konten yang lebih qualified, khususnya event Preman Bange Ultimate. Tapi sebelum itu juga kita akan bikin konten si lidah betuah, lidah keramat, lidah pahit. Akan kita buat ceritanya juga komedian, tapi adaptasi untuk pada budaya-budaya bersama pada saat ini. Tetap saksikan konten kita pagar antara. Kami akan memberikan yang terbaik. Lihatlah, rasakanlah, pikirkanlah. Itulah yang kami berikan yang terbaik untuk semua masyarakat sosmed. Oke, ya. Ini
Ini adalah alhamdulillah kegiatan-kegiatan seluruh para personil Preman Bangun. Gimana dah syuting bulan puasa dah? Untuk puasa. Wah, main ya. Dua rolling action. Nafsu kok? Aku nyek salah. Dua rolling action. Lagi tak sini kan? Beli kan dah? Kau tak puasa? Memang ya. Okey ya, kita akan. Come on. Okey. Halo semua. Ini siapa nih pendatang baru ya? Oh, pacar kedua namanya siapa? Milea. aku pacar Iko. Ini selingkuh anak gue. Yang mesra dong, yang mesra dong. Hey guys, kita syuting di Batang Bange di rumah Kodar. Di rumah Kodar, alhamdulillah lokasinya sangat bagus juga tempat ini. Kita berterima kasih dengan Kodar. Kalau sudah diizinkan untuk shooting di dalam bulan Ramadan ini, kami semua orang baik-baik kan? Pasal semua. Alhamdulillah. Baik-baik. Masak guys. Stop masak. Walaupun payah tetap ya. Tebas ya. Pun ada godaan. Jangan. Woi, doi. Apa yang masuk ya? Biar puasa bukan berarti kita membatasi kerja kita. Kita kerja, yang penting puasanya alhamdulillah. Oke, jangan pernah ternodai dengan namanya hawa nafsu. Siap. Godaan itu pasti ada. Kalau kemana-mana, kalau pacaran enggak, harus nah, pasti ada ya. Doi, bulan puasa nggak boleh bawa pacar. Gitu. Oke. Oke, buat semuanya ya. Di Preman Bangun, like and subscribe kami dari seluruh Indonesia. Oke, lambaikan tangan. Yo, what's up, guys? Jangan lupa untuk kalian semua yang di Pangkaralam walaupun di luar kota, oke, jangan lupa mampir ke Ayam Geprek Beno Kang Umar, mantap.